Hello viewers, welcome back with me Cema. Hari ini Cema nggak sendiri nih viewers, karena Cema udah ditemenin sama penyanyi muda cantik Indonesia nih. Ada Gita Lia. Halo. Gita, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Nah viewers, kalau misalnya viewers sering banget nonton KDI programnya di MNC, pasti tahu nih Gita Lia ini, karena Gita Lia salah satu finalis atau pemenang KDI season 2020, benar? Benar. Wah, luar biasa loh. Juara satunya langsung datang ke BTS. Dan katanya Gita Lia ini baru mengeluarkan single terbarunya yang berjudul, judulnya tuh Langit Bisakah kau turunkan hujan. Iya. Kayak liriknya tuh apa ya? Judulnya tuh kayak familiar banget didengar. Familiar ya? Bener ya? Bener. Itu terinspirasi dari mana? Apa ya belepotannya? Gimana ceritanya? Terinspirasi dari hujan. Dari hujan. Jadi minta hujan. Iya, minta hujan langit bisa nggak sih diturunin hujan? Emang Gita Lia itu asal dari mana sih? Aku asal dari Lombok. Wih, Lombok. Mana nih kabarnya nih Lombok nih? Iya. Yeah. Lombok. Halo Lombok. Gitu ya. Nih Lombok tuh terkenal banget sekarang dengan Mandalika, benar ya? Nah kalau misalkan dari lagunya sendiri, kan itu terinspirasi kata-katanya tuh dari sosial media, salah satu sosial media, benar kan? Hmm. Dan banyak banget nih. Viewers di rumah pasti udah tahu kata-kata ini kan. Langit tolong turunkan hujan. Benar. Emang cerita dari lagu tersebut seperti apa sih? Boleh diceritain sih sedikit aja. Jadi lagu ini menceritakan tentang apa ya? Penyesalan dan kerinduan terhadap seseorang. Nah, seseorang ini di mana kekasihnya si cewek gitu. Kekasihnya si cewek. Iya, jadi dia ditinggalin, jadi dia rindu gitu. Wah, dia sad story ya, tapi lagunya enak loh. Emang kalau misalnya prosesnya itu seperti apa? Kok kreatif banget sih ngambil penggalan lirik yang lagi viral ya kan? Terus jadiin lagu. Itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kan ini lagunya udah ada penciptanya ya. Nah, penciptanya itu Mas Iwan Tio. Nah, terus ya udah. Jadi kita udah dikontrak sama label. Jadi ini ada lagu baru nih buat Gita. Nah, jadi lagu ini sebenarnya kayak lagu pop Melayu, cuma jadi tantangan tersendiri gitu loh kita. Jadi kamu kan penyanyi dangdut, harus ya udah jadi benar-benar harus nyanyiin sesuai karakter kamu dengan cengkok-cengkok dangdutnya. Gitu. Cengkok-cengkok dangdutnya. Berarti ini tuh lagunya udah ada sebelumnya, betul iya, ya? Iya benar. Lagunya tuh pop Melayu dan terus kita sendiri di-challenge sama pencipta lagunya untuk menyanyikan ulang tapi dengan versi dangdut. Iya. Wah, keren sih. Gita, boleh nggak sih diceritain proses rekamannya di mana dan bagaimana sih prosesnya? Karena kan pasti seru banget, karena lagu yang lama terus dinyanyikan ulang sama Gita. Jadi rekamannya waktu itu masih sekitaran Jakarta, terus juga prosesnya lumayan lama dari siang sampai malam lah. Siang karena sampai malam, iya, lembur ya? Iya benar. Ada surat 1, surat 2, surat 3 gitu, jadi lumayan juga. Tapi itu kalau misalkan biasa kan kalau misalkan penyanyi ini menciptakan lagu apalagi sedih-sedih, menyanyikan lagu apalagi lagu sedih kan, pasti emosinya harus benar-benar dipupuk gitu kan, biar muncul gitu kan, biar berasa gitu kan. Itu gimana tuh cara Gita biar penyampaian pesannya tuh sampai ke pendengar? Kalau aku sih biasanya kayak baca dulu liriknya gitu kan. Ini lagunya tentang apa sih, artinya apa sih? Kan ini tentangnya masalah percintaan dan ya orang-orang remaja pasti pernah merasakan kayak Gita sendiri kayak, pernah merasakan? Pernah dong. Oh pernah. Berarti korban-korban ditinggalkan berarti ya? Enggak, kita yang meninggalkan. Oh Gita, Gitanya yang pro berarti ya? Kita meninggalkan. Enggak, bercanda ya. Ya udah gak apa-apa ya. Cema denger-denger nih, kalau misalnya si lagu ini tuh salah satu soundtrack dari series. Iya, betul? Series benar. Itu series apa sih? Ya, series lagunya Gita. Series? Jadi benar-benar kayak single ini ya udah web series itu kayak khusus buat singlenya kita gitu. Oh, keren loh. Jadi selain membuat video klip tapi dibuat juga seriesnya. Yeah. Biar penonton di rumah juga tahu ya merasakan kayak bagaimana ceritanya, perjalanannya lebih jauh lagi. Keren loh. Emang dari awal sih kayak ada rencananya. Jadi kita benar-benar kayak pengen maksimal. Ini kita mau buat single nih. Jadi gimana biar single ini benar-benar kayak ya udah peminatnya tuh banyak terus yang ngedengerinnya juga bisa kayak merasakan, oh mereka tahu loh ini jalurnya, ini ceritanya, kenapa sih bisa sampai tercipta lagu itu gitu. Nah, itu kalau misalnya Gita sendiri ikut main di seriesnya? Ikut ya. Emang ada rencana pengen terjun ke dunia acting? Pengen dong, siapa sih yang gak pengen kayak. Biar gak stuck di penyanyi dong. Ngomong-ngomong KDI, coba pengen tahu dong ceritain proses sedikit selama dari perjalanan kita di KDI pertama kalinya sampai di titik sekarang. Lika-likunya ya banyak banget ya yang namanya kita kompetisi, apalagi
kayak banyak saingannya, kan banyak teman-teman juga. Nah, terus kayak dari awal harus kayak audisi online dulu lah, ke Jakarta dulu, nanti dari Jakarta. Waktu itu jadi kita ikut audisi online, terus dapat telepon dari ya dari manajemennya, terus udah nih kita ke Jakarta, udah mulai ke Jakarta. Waktu itu kita 60 orang ke Jakarta dan itu ada judging artis lagi. Judging artis itu terpilih dari 60 menjadi 20 yang masuk TV. Udah dari 20 besar, udah langsung kompetisi selama 4 bulan di asrama gitu. Kompetisi selama 4 bulan di asrama, iya. Berarti gak pulang-pulang dan gak kemana-mana. Enggak, ya? Iya bener. Latihan dan jadilah juara satu. Emang ini kita sendiri genrenya lebih kemana sih, dangdut atau pop? Sebenarnya kita tuh belajar dangdut itu mulai dari SMA. Bahkan bisa dibilang kayak kelas 3 SMA lah. Nah, orang-orang kan biasanya tuh ditanya nih, kamu belajar nyanyi dari umur berapa? Dari masih kecil atau dari SD? Nah, kita sama sekali kayak ya dari SMA. Karena waktu itu sebenarnya ceritanya kita pengen kuliah tapi nggak diizinin sama orang tua gitu, sama bapak. Karena kita anak paling kecil, terus cewek sendiri, terus ya bapak aku orangnya agak posesif lah ya. Jadi kamu punya bakat nyanyi gitu, kamu kembangin aja di sana pasti bakalan lebih cepat selesai. Gitu. Kalau misalkan inget pertama kali belajar dangdut, berarti pas zaman SMA, kelas 3. Iya. Pasti kan gak sih lagu pertama yang kali dibawakan ketika kita belajar dangdut? Dulu pertama kali kita belajar apa ya, lagu Melayu kayaknya lagu Zafin. Zafin? Iya. Awal mula kesuksesan kita itu di KDI, juara satu. Iya. Emang sering banget ikutan lomba sebelumnya? Enggak, jadi kita tuh di daerah kayak benar-benar gak pernah ikut lomba, gak pernah nyanyi-nyanyi misalnya di hajatan kan kalau biasanya orang-orang. Terus kita juga kayak nyanyi palingan nyanyi pop dan di rumah. Jadi ketika bapak aku kayak ya udah kamu belajar nyanyi nih tapi belajar nyanyi dangdut ya karena peluangnya kayaknya lebih besar di sana. Udah aku ngikut, aku belajar. Kalau kayak dulu kan masih ada kaset DVD, jadi aku nonton. Aku liatin nih yang lomba-lomba siapa sih yang juara 1, 2, 3. Itu aku cari lagunya apa, improvnya kayak gimana, aku catet tiap hari, aku latihan dari pagi sampai siang, dari sore sampai mau maghrib itu setiap hari selama setahun. Gitu belajarnya setiap hari. Tapi ada coachnya gak sih? Coachnya bapak aku. Wah bener ya, orang tua gak pernah salah. Emang bener-bener berarti darah seninya tuh ngalir dari orang tuanya Gita ya? Sebenarnya yang bisa nyanyi tuh malah ibu aku yang bisa nyanyi. Bapak aku tuh gak bisa nyanyi, cuma dia tahu kayak, oh ini salah nih, ini fals, ini kalau kesini jelek gitu. Jadi dia cuma kayak bisa menilai aja. Wah gak kerasa viewers, ternyata waktu kita udah habis untuk ngobrol-ngobrol sama Gita. Tapi setelah ini masih ada nih informasi-informasi yang bakal Cema update buat kalian semua. Gita makasih banyak ya udah mampir ke BTS, sudah sharing tentang lagunya, tentang seriesnya. Ditunggu loh untuk lagu-lagu terbarunya. Amin, ya, kira-kira lagu terbarunya tentang apa tuh? Rahasia dong. Oh masih rahasia. Ya udah berarti kita tunggu aja ya lagu terbaru dari Gita. Gita, ini sambil pamitan ke viewers di rumah, boleh gak sih dinyanyiin sedikit aja lagunya? Langit bisakah kau turunkan hujan tuh menyamarkan. Udah. Wow. Viewers gimana? Hujannya udah turun belum di daerah kalian? Kalau belum berarti harus dengerin lagunya dari Gita Lia terbaru tadi. Keren banget. Dan bener-bener apa ya, kalau misalnya orang yang pernah ditinggalkan sama kekasihnya, lagunya relate banget sama kehidupan kalian. Nah setelah ini masih ada informasi yang akan Cema berikan untuk viewers di rumah. Tapi sayang banget viewers, ternyata waktu kita udah habis. Tapi jangan khawatir karena Cema akan kembali lagi di next episode dengan informasi terupdate lainnya pastinya. Yaudah, Cema pamit undur diri dulu. Tapi Cema gak lupa juga untuk mengingatkan selalu ke kalian semua untuk menjaga protokol kesehatannya. Cema pamit undur diri, jangan lupa saksikan BTS di next episode. Only on MSC Channel. Bye-bye.